Halo bolo-bolo, sedulur dunia maya kabeh, ini tak informasikan. Di sini tuh di bawah apartemen ini ada tempat pembuangan barang-barang bekas ya. Jadi di sini tuh ada yang buang motor, terus buang sepeda juga. Kalau kemarin di sini ada kulkas, kipas angin, dan macam-macam pokoknya itu masih bisa dipakai ya kalau mau didandanin. Nah, ini motor ini nggak tahu rusaknya apa. Sepertinya habis tabrakan ya karena di depannya itu agak penyok-penyok. Ini sebenarnya kalau di apa? Dibenerin masih bisa dipakai ini. Ini motor Korea mereknya Delim kalau nggak salah ya. Ini nama motornya Neo Forte standar. Terus di depan itu ada juga, ini motornya hampir sama, cuman kalau yang sebelah kanan ini model apa, model barunya. Terus yang sebelah kiri itu model lamanya teman-teman. Itu nyampe karatan begitu ditaruh di sini, udah lama buangnya. Terus yang tengah itu banyak kempes. Kalau di sebelahnya itu PCX, itu sebenarnya masih bisa dipakai kayaknya. Masih dipakai ding, kok sebenarnya? Ya memang masih dipakai. Kelihatannya ini motornya Gojek. Ini motor masih bagus banget ini kalau dibenerin. Aku aja yang di Indonesia belum pernah punya motor, kalau ngeliatin barang-barang seperti ini jadi pengen. Kasihan banget dibuang. Terus nih sepeda juga, ini sepeda ini dibuang nyampe karatan begini, banyak kempes. Terus ini yang sepatu besar, kok sepatu besar, yang banyak gede besar nih. Ini sepeda listrik sebenarnya, itu baterainya tuh di apa, diambil, sepertinya rusak ya, rusak baterainya, tapi ini masih bisa dipakai ding. Ini juga masih banyak. Ini ada yang kecil, sepeda lipat juga. Barang-barang bekas masih baru seperti ini. Nah, ndelok ning ini kijal apa? Kepengin tenang. Tadi aku wis tekon karo sing duwe sapam gini. Nah, ini sepeda-sepeda ini boleh diambil. Nah, ini becek iki yang gantung tenan iki. Kini ini Indonesia yang larang ya motor becek. Keren-keren. Oke, bolo-bolo lagi arep lanjut kerja meneh. Sampai di sini aja lah videonya. Matur nuwun. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.